Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa abidina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi shidarini amin. Wa zahaba akharuna ila waqifi ala qawlihi yu'allimuna an-nasa sihra. Qala ibn Jaririn haddasani Yunus. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أن ليس أن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد وسأله رجل أن قوله تعالى يعلمنا الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وذهب آخرنا dan telah berpendapat. Kalau guru saya Kiai Syafi Hazami ngartiin zahaba dan telah berhaluan. Berhaluan, berpendapat maksudnya. Telah berhaluan akharuna oleh yang lain ilal mauqifi kepada tempat berhenti, tempat waqaf ala qawlihi atas perkataannya yu'alimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan manusia akan sihir. Qala Ibn Jaririn, Ibn Jarir berkomentar, haddasani sesuai dengan apa yang beliau meriwayatkan, telah bercerita kepadaku Yunus, qala akhbarana, berkata oleh Yunus, telah bercerita kepada kami Ibn Wahab, oleh Ibn Wahab, qala akhbarana Lais, telah bercerita kepada kami oleh Lais, an Ya'ya bin Sa'idin, dari Ya'ya bin Sa'id, anil Qasim ibn Muhammad, dari Qasim bin Muhammad, wa salahu rajulun an kauni ta'ala. Qasim bin Muhammad telah ditanya oleh seorang laki-laki tentang firman Allah ta'ala yu'alimunan nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bibabila haruta wa maruta. Yu'alimunan nasa, mereka mengajarkan orang-orang sihra akan sihir. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan halal malakaini kepada dua malaikat bibabila, di negeri Babilonia, haruta, dua malaikat itu adalah Harut wa Maruta dan Marut. Ini ayat ini ya, ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan. Tentang maknya, mak apa? Apa mak mausul atau mak nape? Malakaini, apakah itu malakaini bacanya dua malaikat ataukah malikaini dua raja? Haruta wa Maruta, ini malaikat atau manusia? Ulama berbeda pendapat. Kalau ulama berbeda pendapat yang di mana mereka itu memang bidangnya, boleh Pak. Ya. Memang bidangnya, ahlinya, sudah berkompeten bahasa kita. Mereka boleh berbeda pendapat dan mereka boleh berpendapat. Dan mereka yang sudah ahli, bila mana mereka berpendapat kemudian salah, tetap benar. Kenapa? Sudah ahlinya dan dikasih pahala satu. Benarnya maksudnya dikasih pahala satu. Kalau benar dikasih pahala dua. Sudah ahli ijtihad, sudah ahli karena sudah punya ilmu. Tapi kalau kita yang belum berpendapat, maka benarnya masih salah.
nanti macam-macam lagi. Jadi kalau enggak kita bukan ilmunya, jangan ngomong. Di zaman sekarang kan begitu, Pak. Lah aparat ngomong ngomong masalah agama kan kagak benar. Ya. Ya, harus apa? Sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan bidangnya. Akademisinya apa? Ya, apa akademisinya? Artinya ilmunya apa? Bidang ilmunya apa? Enggak boleh kita ngomong, gua walaupun bodoh begini kan ngerti juga. Bodoh ngaku-ngaku gitu ya. Jangan, Pak. Ya. Lihat dokter ahli, dokter umum. Boleh enggak dokter umum mengobati ya pasien yang harus ditangani oleh dokter ahli? Enggak boleh. Dokter ya orang umpama penyakit jantung. Penyakit jantung. Lalu dokter umum mau nanganin, boleh enggak? Enggak boleh. Walaupun dia tahu sekarang kan ada Mbah Google katanya. Tahu nih. Ya obat jantung koronel apaan itu? Wah, itu obat. Tapi tetap Pak, dokter ahli sama dokter umum beda. Nah, begitupun ahli dalam agama, kalau bukan ahlinya enggak boleh nanganin. Apalagi ya, ini yang bukan ahlinya aja, bukan sama-sama agama tapi bukan bidangnya, enggak boleh nanganin. Bagaimana kalau dia itu bukan orang ngerti agama? Ya, orang aparat, ya, orang aparat enggak ngerti, bukan bidangnya, malah berfatwa. Enggak boleh. Nanti jadi rusak. Nah, kita jangan coba-coba untuk berpendapat. Saya ngeri salah. Tanyakan kepada yang ahlinya. Nah, yang ahlinya. Yang udah pernah belajar, ya. Paling kagak kalau dia bukan seorang akademisi dalam kampus, ya dia ngaji kepada syekh, kepada guru, kepada kiai, paling kagak dia udah habis satu kitab dia udah baca. Bicara tentang ulumul Quran, dia udah belajar satu kitab, dia udah hatam satu kitab. Boleh deh. Namanya dia udah pernah belajar. Insya Allah dia di bidangnya. Ini khatam aja belum. Baca kita itu. Buru-buru mau ngaji. Nah ini. Ya ini. Ya. Enggak boleh kita sembarangan. Kata Imam Ghazali, andai kata orang bodoh enggak bicara, maka dunia ini jadi tenang. Karena orang bodoh banyak bicara, dunia ini jadi ribut, jadi kacau. Nah, biar mereka begitu, kita jangan. Kalau kita bukan bidangnya, jangan. Kita mundur, kita mundur. Jangan, bukan bidangnya. Sama Pak, orang kita. Orang itu orang itu dirinya tingkatnya al-mutafawituna, berlebih kurang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya. Paling tinggi derajatnya, paling mulia. Satu saat ketika kejadian Isra wal Mi'raj, Nabi dinaikin oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diantar oleh Malaikat Jibril yang selalu setia menemaninya. Kemudian ketika mau menerima wahyu, menerima sholat,
khusus untuk Nabi saja yang datang ke sana nemuin Allah, malaikat Jibril enggak bisa ketemu. Lalu malaikat Jibril mau diajak sama Nabi, kata malaikat Jibril enggak mau, saya enggak bisa, saya. Diajak juga sama Nabi langsung kisut. Kisut atau kisut? Bahasa mana kisut tuh? Langsung menguncup, enggak bisa nih, enggak, jangan langsung kecil. Kayak kerupuk kena air. Emang kenapa? Ya bukan makomnya. Kalau bukan makomnya jangan. Ya, kalau bukan makomnya jangan. Kalau udah makomnya bismillah, insyaallah. Mudah semuanya bisa. Begitu. Ya, nah ini mereka beliau-beliau boleh berpendapat. Nah, kayak kita nih, kalau saya mah cuma baca doang, mah nih, ngikutin apa yang ada di sini, ngikutin apa ada yang di sini. Bukan nafsirin, bukan. Nafsirin tuh pakai Quran gitu. Itu nafsirin pak. Nah, kalau ada orang ngajarin tafsir pakai Quran doang, itu dia lagi nafsirin. Kalau kita nih namanya lagi baca tafsir orang. Jadi kalau begini lebih aman, Pak. Di zaman sekarang banyak orang megangnya Quran doang, lalu dia ngajarin orang. Itu dia lagi nafsirin, Pak. Nafsirin tuh berat. Harus sekian ilmu dia kuasain, dia ngerti. Jangan. Ya. Sebaiknya kita pegang tafsir. Pegang tafsir ya. Di kalangan kita ya Syafi'i tafsir ini ya, atau tafsir jalan lain. Wa qala ar-rajulani yu'alimanin nasa si'ra. Berkata ia ar-rajulani, dua orang laki-laki, yu'alimanin nasa si'ra, keduanya mengajarkan orang-orang si'ir. Ah, berarti ini pengertian dua ya, Haruta Maruta itu dua laki-laki, bukan dua malaikat. Sumaruya ma unzila alaihima, apa yang diturunkan kepada keduanya. Mereka ya, dua laki-laki itu mengajari orang-orang si'ir apa yang diturunkan kepada keduanya ya. Jadi sebagaimana mereka diturunkan, jadi sesuai apa yang diperintahkan, diturunkan sihir lalu diajarin lagi sihir. Au yu'alimanin nasa malam yunzil alaihim, malam yunzal alaihim, atau keduanya mengajarkan orang-orang apa yang tidak diturunkan kepada keduanya. Ada yang menafsirkan begitu. Berarti apa? Diturunin ini, diajarin itu, beda berarti. Faqala al-Qasim ma ubali ayatuhu makanat. Berkata oleh Al-Qasim, aku enggak peduli mana di antara keduanya yang ada. Aku enggak pikirin dah. Summa ruya an Yunus, kemudian telah diriwayatkan daripada Yunus, an Anas bin Iyad, dari Anas bin Iyad, an ba'di ashabi, dari sebagian sahabatnya, an Al-Qasim, bahwasanya Al-Qasim qala fi hadzal qisati, beliau berkata pada ini kisah, la ubali ayu dzalika kana inni amantu bihi, aku tidak peduli mana demikian itu yang benar, bahasa kita mah begitu. Sesungguhnya aku beriman dengannya, dengan ayat itu aku beriman dengan apa yang Allah turunkan. Yang mana aja dah, yang penting aku beriman dengan apa yang Allah turunin. Wa dhahaba katsiruna minas salafi ila anna umakana malakaini minas sama'i, dan berpendapat oleh banyak daripada salafus soleh kepada bahwa keduanya adalah dua malaikat. Nah, salafus soleh menafsirkan itu dua malaikat. Kalau tadi dua orang laki-laki, sekarang dua orang malaikat. Minas sama, diutus dari langit.
wa annahuma unzila ilal ardi, dan bahwa keduanya telah diturunkan ke bumi. Fakana min amrihima kana, maka ada ya, maka ada daripada perkara keduanya apa yang ada, maksudnya terjadi, maka terjadi daripada perkara keduanya apa yang telah terjadi. Ya, begitulah ya, apa yang diturunkan ya, apa yang diturunkan sesuai apa yang di ya, apa yang disampaikan sesuai apa yang diturunkan. Waqad urada fi dzalika haditsun marfu'un rawahul imamu Ahmadu fi musnadihi kama sanuriduhu insyaallah taala. Waqad urada, dan sungguh telah datang keterangan fi hadza fi dzalika, pada demikian itu haditsun marfu'un, oleh hadis yang marfu', ya, hadis yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Imam Ahmad, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadi, dalam musnadnya. Kama ya, dalam musnadnya. Jadi Imam Ahmad terkenal dengan musnadnya. Kalau Imam Bukhari terkenal dengan sahihnya. Imam Muslim terkenal dengan sahihnya. Imam Abu Dawud terkenal dengan sunannya. Jadi ulama di dalam menyusun ilmu hadis macam-macam, beragam metodenya. Ada yang metodenya metode ya sahih, metode musnad, ya, sunan. Kama sanuriduhu insyaallah taala, sebagaimana yang akan kami datangkan ya insyaallah taala. Wa ala hadza fayakunul jam'u baina hadza wa baina ma sabata min adalaini ala ismatil malaikati ana hadzaini sabaqa fi ilmillahi lahuma hadza fayakunu takhsisan lahuma fala ta'arudu hina idzin kama sabaqa fi ilmihi min amri iblis ma sabaqa. Wa ala hadza, dan atas ini, fayakunul jam'u, maka adalah menghimpun, baina adza, di antara pendapat ini, wa baina masabata, dan di antara apa yang telah tetap, minad dalaili, daripada dalil-dalil, ala ismatil malaikati, atas terpeliharanya malaikat, anna hadzaini, bahwasanya dua ini, sabaqa, telah berlalu, fi ilmillahi, pada ilmu Allah Ta'ala, la'um, bagi keduanya adza ini, fayakunu taksisun la'uma, maka ada, dia itu untuk mengkhususkan bagi keduanya. Fala ta'arudu hina izin, maka tidak ada pertentangan ketika itu. Kama sabaqa fi ilmihi, sebagaimana telah lalu pada ilmunya Allah. Min amri iblis, tentang perkara iblis. Ma sabaqa, apa yang telah lalu. Ya, wa fi qawli, dan pada perkataan innahu kana minal malaikati, sesungguhnya dia itu daripada malaikat. Tu ini orang itu dua harut marut. Likauli ta'ala, bagi firman Allah Ta'ala, wa izkulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblisa aba. Karena ada firman Allah Ta'ala, wa izkulna, ya, ini dalilnya bahwasannya itu adalah malaikat harut marut. Ingat olehmu ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis aba, dia ogah. Jadi iblis itu asalnya malaikat. Jadi ketika dia enggak patuh sama Allah, dia membangkang sama Allah, nah, itu iblis. Jadi iblis. Iya. Emang paling susah ini, Pak. Paling susah itu seperti ini. Iblis itu susah sebenarnya. Memang susah. Itu susah. Di dalam kitab Al-Anurul Kudus ya, kata ya, Abdul Asy'arani, ya, ini paling sedikit orang selamat. Paling sedikit orang selamat. Itu iblis kelasnya. Nah, kalau kelas kita ada punya guru. Guru angkat muridnya. Yang lain disuruh patuh. Ini sama dengan iblis kan? Allah angkat Nabi Adam. Malaikat suruh patuh. Suruh sujud. Yang lain sujud. Adam, yang lain sujud malaikat. Ya, semua sujud, iblis kagak sujud. Sujud, insyaallah. Dalilnya kuat kata dia, sujudkan umat selain Allah musyrik katanya.
Benar itu, Pak. Sujud kepada selain Allah itu musyrik. Dia enggak sadar yang suruh siapa? Yang suruh Allah. Kalau kita balikin, kita sujud sama siapa selama ini? Kemana kita sujud? Ka'bah. Ka'bah isinya apa? Batu. Tapi kita sujud ke sana. Kenapa? Karena yang suruh Allah. Patuhin aja. Yang suruh Allah. Begitu pula iblis. Yang suruh siapa? Allah. Patuhin aja. Kayak guru angkat murid. Itu dalam Al-Anwarul Qudsi ya. Ya. Qalilun jiddan, sangat sedikit. Ya, murid selamat di sini. Ketika seorang guru angkat seorang murid, nah, yang lain harus patuhin. Harus patuhin. Nah, di sini berat. Enggak semua orang mau. Enggak semua murid mau. Ada murid yang enggak mau patuh. Enggak mau ikut apa pesan gurunya. Kan dalam tasawuf begitu. Ketika gurunya udah mau meninggal, itu muridnya diangkat untuk gantiin gurunya, untuk ngajar. Itu guru kita Kiai Mahfuz, itu makomnya itu makom mursyid. Begitulah. Jarang orang kayak begitu. Diangkat guru, muridnya diangkat gantiin gurunya. Gurunya enggak lama wafat. Ini dalam ketasawufan begitu, Pak. Dalam tarekoh. Diangkat muridnya. Diangkat muridnya, digantiin oleh muridnya gurunya. Nah, ini jarang, kata beliau, orang yang selamat seperti ini. Sedikit. Banyak orang yang enggak nerima. Kenapa? Susah. Tapi temannya jadi guru. Guru lebih ngerti menilai. Guru lebih paham menilai siapa yang pantas untuk menggantikan. Kalau udah pilihan guru, Pak, insya Allah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan ketika dia tidak patuh kepada pilihan gurunya, dikatakan di sana, di situ, ya, dia tidak adab kepada gurunya. Dia tidak adab kepada gurunya. Kurang adab sama gurunya. Nah, kalau udah kurang adab sama gurunya, susah kita menggapai kesuksesan. Kita harus adab sama guru. Ikutin apa kata guru, insya Allah. Itu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya, Al-Anwarul Qudusiyah. Nah, sama dengan ini. Nah, jangan sampai seperti iblis. Padahal yang suruh Allah, iya, yang suruh Allah, enggak mau dia. Ila ghairi dzalika, hingga kepada demikian, selain demikian itu, minal ayati dalati ala dzalika, daripada ayat-ayat yang menunjuki atas demikian itu, banyak yang menunjuki bahwasannya itu adalah malaikat. Jadi ada berbeda pendapat para ulama. Ya, apakah itu malaikat ataukah orang itu? Ya, ini beliau menggarisbawahi bahwasannya, kata Ibnu Katsir, itu adalah malaikat. Ma'anna sya'naha ruta wa maruta ala madhukira akhaffu mimma waq'a min iblisa la'anahu Allah. Ma'anna sya'naha ruta, serta bahwa keadaan Harut dan Marut ala madhukira, atas apa yang sudah disebutkan, Harut dan Marut itu akhaffu, lebih ringan, mimma waq'a, daripada apa yang terjadi, min iblisa, daripada iblis, lebih ringan kejadian ini daripada iblis, la'anahullah, daripada iblis, semoga Allah melaknatnya, lebih ringan Harut dan Marut. Jadi enggak mungkin itu, ya, dia apa namanya, berbeda apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga penafsirannya adalah itu malaikat, bukan manusia. Nah, di sini ada kata-kata la'anahullah. Kadang kita bertanya, semoga Allah melaknatnya. Ya. Jadi iblis itu makhluk Allah juga. Ya.
tapi dia udah jelas dilaknat oleh Allah. Wa kana minal kafirin. Kata Allah begitu. Dia adalah termasuk orang-orang kafir. Jadi kalau orang yang sudah jelas dalilnya dilaknat oleh Allah, boleh kita bilang la'anahullah. Tapi kalau ada orang yang belum jelas, jangan kita bilang begitu. Doain aja biar Allah kasih petunjuk. Jangan kita bilang la'anatullah, oh, jangan. Karena kita sentimen aja sama dia, emosi aja sama dia, kita bilang laknat Allah. Jangan. Siapapun dia, segedek apapun kita sama dia, jangan bilang begitu. Ya, boleh jadi dia lebih tinggi nanti makomnya sama kita. Sekalipun kita gedek banget, jangan. Jangan. Belum tentu dia dilaknat oleh Allah. Waqad hakahul Qurtubi an Aliyyin, dan sungguh telah dihikayatkan oleh Imam Qurtubi daripada Ali wa Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud juga wa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar wa Ka'ab al-Akhbar wa Sudi wa Kalbi, wallahu a'lam bissawab.